Orang apa tak tahu leh. Jaga-jaga kalau ada yang dengan gejala sudah kami lakukan, terus untuk anak sudah direlokasi menjadi dua gedung yang berbeda. Berarti sekolah di lockdown dulu ya Pak? Jih, biasanya sudah. Ini kan di karen ini, mana? Di pondok kita, di Pondok Nurul Falah. Kan masih satu komplek ini Pak? Iya, di luar situ itu. Depan itu ya? Masih dalam komplek kita, cuman di depan itu gerbang tadi itu. Untuk para siswa sendiri, apa sudah divaksin berapa? Sudah semua, sini siswa dan pendik sudah dua kali. Bahkan untuk pendik sudah ada beberapa yang booster. Melaksanakan bakti sosial ke Man Pekalongan. Kita juga melaksanakan peninjauan terkait dengan pelaksanaan isolasi, dalam hal ini isolasi terpusat kalau boleh saya katakan di Man Pekalongan, di mana setelah kemarin hasil pengecekan dari rumah sakit SSI ada satu siswa yang dinyatakan positif, kemudian setelah dilakukan tracing di sini ada 33, di mana 33 tersebut dalam OTG atau tidak ada gejala sebelumnya, namun demi untuk melakukan langkah-langkah penyebaran selanjutnya, maka dari pemerintah Kabupaten Pekalongan dan juga TNI Polri melakukan langkah-langkah pencegahan dengan sekolah tersebut untuk tidak melakukan pertemuan tatap muka. Sampaikan Pak Kapolres, ada satu kasus yang positif kemudian dilakukan tracing, ternyata kembali di lokasi MAN ini ada 30 yang ditemukan. Alhamdulillah hanya 30 ya. Ini juga kita patut bersyukur, yang 30 itu kita lokalisir dalam satu tempat untuk tidak kontak dengan yang lain. Ini dari SMA Pradesa ada, itu berapa? Kita lakukan ada 10 kasus. 10 mana? Sudah disampaikan, sudah kami laporkan. Ada 10 kasus, itu pun kita lakukan hal yang sama. Isolasi mandiri atau terpusat? Isolasi mandiri. Di rumah berarti ya? Tanpa gejala mereka semua. Jadi aktivitas sekolah di sana gimana Pak? Kita sementara kita tutup dulu untuk isolasi, untuk kita lakukan tracking terhadap keluarga dan juga sekitar kasus yang ada di sana. Ini termasuk kluster sekolah apa? Kluster sekolah. Ya. Kalau guru pendidiknya di sana gimana Pak? Guru pendidik, karena sudah ditutup, kami instruksikan, kami sarankan untuk melakukan pemeriksaan di wilayah domisili mereka terdekat. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.